jenazah air biasanya dimasak. Apakah itu jawabannya? Itu ada huruf aja kan? Bukan. Bukan. Silakan tipe jawabannya. Ambil ini apa? Di dapur. Di dapur. Pertanyaan dapur. Lagi. Waduh. Orang memasak air biasanya di dapur. Dapur. Wow. Apakah dapur jawabannya? Bakar. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Ya di dapur kudu dibakar. Orang memasak air biasanya di... Astagfirullah. Jadi taruh masa sama orang-orangnya dimasak. Kita masak air apa mendepus? Pak, ini teko pak. Kompor nyala, ya. Masak air. Giniin terus, pegang terus pak. Nah, makanya. Terus gini, pegang terus. Harus di? Taruh. Nah, pak. Anda mendidih sendiri. Kalau cuma ditaruh, gak ada pancinya. Nah, gak ada apa ini? Ini air nih. Taruh. Mbak, nih. Matang gak? Nih, ini kompor nih nyala nih. Taruh. Ini Anda bukan masak air, tapi menyiram kompor. Oke. Nih, panci. Teko ada airnya. Ini kompor. Taruh. Set, tinggal. Kompor gak dinyalain. Nah. Masak gak tuh airnya? Nih, mau masak air naruhnya di meja. Kompor! Bisa mateng gak? Ini kompor pak, ini kompor listrik. Nih, teko si air saya taruh, ceplok saya taruh nih. Saya cuekin itu, gak saya aja ngobrol. Tanya nih, ini saya ditanya nih. Orang masak air gak dinyalain apinya, gak dinyalain gasnya gimana bisa? Mak, bisa mateng gak? Ya artinya kalau cuma ditaruh doang, tapi gak dinyalain, mateng mbak. Bisa aja mateng. Tidak jelas dari kalimat juga tidak jelas pak. Sebagai seorang wanita yang bisa aja ditaruh di lapangan, ditaruh tengah rumah, taruh di atas genteng. Wah, ini sehat nggak orang seperti itu? Ya kan kalimat bapak nggak komplit. Orang kalau masak air biasanya ditaruh. Taruh di mana? Lah, masak air taruh di mana nggak tahu? Kali tekonya Rutsyong. Tekonya Rutsyong. Teko Rutsyong. Ya kan meja di lemari di apa? Iya. Tekonya. Orang tapi ada yang nggak ditaruh kalau orang... kita camping. Ya. Dipegangin ya. Pak. Nggak ada ditaruh, digantung. Nggak ditaruh, digantung. Nih, Bapak. Itu namanya ditaruh di gantungan. Ditaruh di gantungan. Itu kan ada kepanjangannya, Bapak. Bapak camping nggak? Sering. Nih, api nih nyala nih dari atas nih. Dipegangin, digantung. Ini ada bambunya. Bambu. Kamu jadi bambu, tangan kamu jadi bambu. Nih. Nah, tangan kamu jadi bambu ya, kan panjang nih. Nah. Nih, kan ceritanya... Nih. Tangan lu awas. Tangan lu awas. Kan bambu, Pem. Bambu. Eh, cepet panas. Oh iya. Coba ini bambu. Ini bambu nih. Terus mana ya, ituannya? Tekonya mana? Ini tekonya nih. Lu jadi babi gulingnya, Du. Enggak pegangin, bisa sendiri. Enggak, maksudnya kan ada penyanggahnya, penyangga. Enggak usah disanggah, bisa kok. Dia udah bisa sendiri. Masa di bambu terbang sendiri kan disanggah? Itu apinya keburu mati itu. Kalau dimasak digantung, digantung. Bukan ditaruh pak, diletakkan di gantungan atau digantung. Lainnya ditaruh di gantung. Enggak, ditaruh harus ada di bawahnya. Ditaruh itu bahasanya harus ditaruh, diletakkan. Nih, bukan digantung. Digantungan itu sama dengan ditaruh di atas api. Kita next pak, aja. Pak kasih pertanyaan yang bisa mengangkat derajat martabat kita gitu loh pak. Oke, masih banyak pertanyaan lainnya. Itu dia tadi jawabannya 30 adalah taruh ya. Silakan tim B, soal yang mana masih banyak soalnya. Nampak. Nih mak gue nyesel nyekolahin gue. Gak ada fungsinya. Iya dari SD. Nampak. 6. Biayanya gede 6 menurun. Kita lihat. Ada 6 kotak huruf G di kotak yang pertama. Nih, dulu sejak kecil kita pasti diajari ini di sekolah-sekolah. Kekurangan garam beryodium bisa menyebabkan gembel. Bapak mau ngomong gondok kan? Girang. Genjol. Girang aja udah. Girang. Bre, abis. Bre, gak ada garam. Kasih orang, jadi kasih tau. Kehabisan garam girang. Bre, abis. Kekurangan garam beryodium bisa menyebabkan girang. Apakah itu jawabannya benar? Jadi gak kena darah tinggi? Bukan. Ayo, Bu. Jangan sampai terjadi. Kemarin, Pak. Kekurangan garam beryodium. Enggak asin. Bisa menyebabkan? Enggak asin. Enggak asin. Apakah kekurangan garam beryodium bisa menyebabkan? Enggak asin. Enggak asin dong jadinya. Enggak asin. Tulisannya apa? G-A asin. Enggak asin. Enggak asin. G-A asin. G-A asin.
Ada apa? Yang ada berantakan. Oh, ada yang gondok. Iya dong. Silakan. Itu gondok karena penyakit atau karena apa ya, Du? Karena enggak bisa jawab. Oh. Silakan. Iya, iya, iya. Maaf banget. Iya, 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 kenapa? Maaf banget. Soalnya bisa jawab. Oh, jadi apa-apa. Dipaksa harus ngabisin. Aduh, oh, jangan dong, ngejong. Makasih. Ya. Du, ngabisin dulu. Toleransinya tetangga dong, Du, kasih dong, Du. Tapi maaf ya, ini minuman sama ini enggak asin. Enggak asin ya? Enggak apa-apa, yang penting kan enggak gondok. Tetangganya kunjungin dong, Du. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kemarin kemari sumbangan kan? Sumbangan kita kesini mau namu. Iya. Tuh mau ngasih oleh-oleh. Dari mana oh, datang? Dari pohon. Oh, iya. Apa namanya? Dari pohon. Pohon maaf ya saya yang jawab. Malah. Akbar dongkol beneran. Yuki sambil jalan-jalan sore yuk lihat ya. Kamu dulu, ya? Lagi puasa, puasa jawab. Oh, puasa jawab. Kamu tahu gak nih, kalau kenapa? Sering minum gini, diabet, bahaya. Yang penting. Apa? Minumnya manis. Bener-bener, tapi bener. Kebanyakan minum yang manis-manis, iya. Diabet. Diabet. Tapi kalau kebanyakan gak bisa jawab, diolok. Tim A sekarang memilih nomor silakan, berapa? Aku pilih. Di mana-mana jagoan belakangan menangnya. Tau-tau mati aja. Kita pilih nomor 7 mendatar. 7 mendatar. 7 mendatar kita lihat ada 7 kotak huruf A di kotak yang kedua. Selain di piring. Ya. Selain di piring. Mangkok. Piring untuk mangkok. Nyambit. Makan mie paling enak di mangkok. Selain di piring. Di puncak. Dibayarin. Masa dibayarin sih? Dimasakin. Ah, kesebut, Du. Makan mie paling enak dirasain. Kurang, Du. Kurang. Rasakan pembalasan saya. Ayo, Du. Udah dirasakannya, Pak. Dirasakan. Aduh. Selain dipiring. Makan mie paling enak dirasakan. Apakah itu jawaban yang benar? Setelah yang satu. Skor kita. Oh, maaf tuh sudah habis ya. Enggak, kalian aja. Udah mau nih, darah tinggi udah mulai naik nih. Ada lagi gak? Adanya lagi biar stroke sekalian dah.